Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial singkat cara menghapus video TikTok yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, bagaimana ya teman-teman untuk caranya? Di sini langsung saja kita praktekkan. Untuk langkah pertama, langsung saja kita buka aplikasi TikTok di HP kita seperti ini ya teman-teman. Di sini pastikan juga teman-teman sudah login ya dengan akun TikToknya. Selanjutnya di sini kita pilih saja profil kita yang ada di pojok bawah kanan ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa video TikTok saya ya yang pernah saya buat sebelumnya, teman. Di sini untuk kita menghapusnya ya, teman, kita pilih saja videonya. Saya contohkan yang gambar yang awal ini ya, teman. Ini hanya contoh saja. Nah, di sini untuk menghapusnya, teman, kita klik saja titik 3 yang ada di bawah ini ya, kanan ini bawah. Kita klik saja seperti ini titik 3-nya, teman. Selanjutnya kita geser aja ke kanan yang menu paling bawah yang ada simpan video, sematkan promosi ini ya. Kita geser aja ke kanan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia ada menunya hapus teman-teman. Langsung aja kita klik seperti ini. Di sini konfirmasi ya teman-teman hapus video ini. Ini untuk hapus videonya itu secara permanen ya. Jadi bila teman-teman sudah yakin, langsung aja kita klik saja hapus seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini seharusnya untuk videonya berhasil kita hapus ya teman-teman. Kita kembali. Nah, di sini untuk video tadi sudah berhasil saya hapus ya teman. Ini untuk videonya sudah menjadi dua saja. Saya contohkan yang ini ya teman. Seperti tadi kita klik saja titik 3 yang ini, lalu kita geser aja ke kanan yang ini, kita klik saja hapus seperti itu. Ini konfirmasi, kita klik saja hapus seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil menghapus video TikTok kita ya teman, yang tadi kita hapus. Di sini sudah tidak ada video TikTok tadi yang kita hapus. Jadi seperti itu ya teman, untuk kita bisa menghapus video TikTok kita secara permanen.